Hai guys, assalamualaikum, bersama saya Zuan Tamizi. Lanjut semuanya. Okey guys. Yang saya duduk atas ni bukan kuda putih, bukan kuda hitam. Ataupun bukan kuda merah. Ini LC tahun berapa? Anggaran dalam 2011 ke 2012. Beli second hand, jadi diubah suai, spek 68 jet 6. Korang tengok kalau jet 6 macam mana. Tapi sekarang ni kita bukan nak test, nak bagi race ke apa tu. Tak mau. Kita nak bagi tahu apa yang ada toyol dekat dalam motor ni. Okey, kita mula daripada exhaust yang digunakan oleh motor ni. Exhaust digunakan Red Leo High Performance. Depan 35, tengah 38, belakang 55. Tu korang tengok serompong besar ni. Ha, ni ibu jari. Korang tengok. Betapa besar dia. Nak pegang panas. Red Leo RL High Performance. Ha, ni korang boleh tengok dia punya jenama dia. Sini macam mana. Exhaust ni besar. Tapi kalau motor-motor dekat kampung tu, kalau boleh janganlah pakai exhaust macam ni. Boleh pakai, tak ada masalah. Start jauh-jauh. Tolak dulu, kita baru start. Untuk disc, disc ni penting lah. Sebab dah motor laju-laju, kita kenalah ubah suai juga untuk lebih mencengkam brake dia. Disc digunakan brand Tycom dan brake Brembo. Walaupun dah pudar-pudar colour dia, tapi still masih cantik. Kalau kita spray balik, hijau fluorescent rasanya. Harga dia dalam RM240 untuk satu set ni. Memang cantik. Saya pernah tengok juga motor EX5 Dream digunakan brake cengkaman yang macam ni. Dia lebih, orang kata, lebih detail lah. Lebih mencengkam. Tayar yang digunakan Maxxis Volant. Dia lebih kurang macam Maxxis Diamond. Dia punya apa, ukiran dia. Tapi kalau korang tengok, dia ada bulat-bulat kat tengah-tengah dia tu. Rim digunakan saiz 1.4. Agak kecil lah. Tapi untuk ringan memang kena pakai macam ni, baru dia akan dapat. Dan saiz tayar digunakan, saiz depan dia 60-80. Ni orang kata tayar sotong ni. Tapi lepas ni diharamkan. So, kita tengok tayar dekat tayar belakang dia. Tayar belakang dia digunakan Maxxis Volant juga. Saya suka tayar Maxxis Volant ni sebab dia kesat. Dia kesat, lebih kurang macam Pirelli Rosso Sport. Saya pernah guna tayar tu. Belakang digunakan saiz 70-80. Okey, belakang dia digunakan 1.6. Itu dekat rim belakang dia lah. Okey, dekat belakang digunakan disc standard je. Lepas tu digunakan juga brake Brembo seperti yang dekat depan tu tadi. Yang korang tengok kat depan tu, sama juga dia punya apa, jenama dia, brake Brembo. So lebih mencengkam. Depan belakang pun penting brake dia. Sebab bila kita dalam keadaan kecemasan, kita kena brake depan dengan belakang. Okey, yang digunakan ni orang panggil swing arm eh. Swing arm. Swing arm ni digunakan jenama KZR. KZR ni harga dia dalam lebih kurang RM450 ke RM500 macam tu. Dia agak mahal tapi puas hatilah. Dia lebih ringan. Dah nama pun alloy. Ini dia. Korang boleh tengok. Okey, dekat belakang ni dia gunakan, kalau korang boleh nampak, dia gunakan hub sprocket warna macam maroon sikit, alloy merah. Lepas tu jenama Kindred, betul tak? Dia gunakan jenama Kindred. Ha, ni korang, kalau korang tengok tadi ni, swing arm KZR. Dia lebih berkualiti lah. Lepas tu dekat rantai dia, dia pakai rantai O-ring 415. Belakang saiz 28. Depan digunakan saiz berapa tadi? 14. Ha, dia gunakan saiz 14 ni. Korang boleh tengok. So kenapa dekat belakang tu digunakan sikit je mata dia, sebab untuk dapatkan top speed yang tinggi. Sebab pickup dia dah ada, sebab tu dia turun dengan sprocket banyak. Biasa kalau motor standard, kita akan gunakan lebih kurang dalam 42. Kalau macam RS, kita akan gunakan size standard belakang 44. Jadi sebab tu kita akan turunkan daripada satu ke satu mata. Ada yang 42, 43. Tapi mengikut spek cenderasa yang kita nak tukar enjin motor ni. Kalau okey, okey lah pergi dah. Kalau korang tengok seat dia ni, memang sedap lah bila kita gunakan. Dia gunakan seat Sakon. Seat Sakon ni, dia kena cakap rimau sikit. Ni, hampa tengok ni. Mai zoom sikit, cakap rimau. Inilah seat Sakon, berharga RM80. Taklah mahal sangat. Tapi untuk motor yang modified, bila kita gunakan seat yang macam ni, dia agak sedap. Kalau korang tengok, dekat sini kita ada tempat gear ni, dia titanium. Walaupun dia dah goyang-goyang kat situ, tapi dia masih sedap lagi boleh pakai. Saya suka colour dia, sebab colour dia macam baru lepas welding-welding macam tu.
dia macam ada X. Yang ni harga dia dalam RM35 dan yang tongkat dia ni harga dia dalam RM25. Bergantung pada kedai tu jual lah. Kadang-kadang ada yang murah sikit RM5, ada lebih sikit RM10. Lebih kurang macam tu lah. Tak sama lah. Apa lagi yang kita nak tunjukkan ialah ni yang kita pegang ni. Ini lever brake belah kanan dan ini ialah untuk tarik clutch dia lah. So korang boleh tengok dekat dia punya depan ni, dia gunakan brand Magic Boy, betul? Okay, brand Magic Boy ni berharga dalam RM40 ke RM50 dan dia gunakan fast throttle. Ni korang tengok, dia macam ada nos kan? Ni kalau kena tekan ni, tup, terus pergi yo. Ha. Okay, dia gunakan fast throttle ni. Fast throttle ni dia beli dekat Shopee je. So kalau kat kedai mungkin agak mahal sikit. Berharga dalam RM40 ke RM50 fast throttle. Tujuan kita guna fast throttle ni bila kita dah modified motor ni, kita perlukan satu nama pun fast. Dia cepat. Bukan fast and furious, bukan. Bukan tu. Bila kita tekan fast throttle tu, fast laju throttle. Dekat sini dia menggunakan bukan untuk bela ikan laga. Ramai orang salah faham. Bila pakai benda ni je dia ingat pasal letak ikan laga. Ni kalau letak ikan laga seekor boleh lah. Kalau dua ekor, mana maunya yop. Ah, tegomanya pun. Okey, minyak brake ni dia dekat belah dalam untuk standard. Jadi bila untuk diubah suai, untuk nampakkan cantik, dia letakkan berada kat luar. So ada minyak lah, bukan tak ada function. Kadang-kadang ada orang pakai, dia hiasan saja. Tapi ni bukan hiasan yang biasa-biasa. Ada kepentingannya. Untuk lampu depan, kira kita panggil headlamp lah. Lampu depan ni digunakan zipat. Zipat ni kalau korang tengok, saya pernah menggunakan LC. Saya suka dia punya lampu zipat ni tau. Sebab dia macam, dia separuh tau. Separuh. Satu untuk lampu yang biasa, satu lagi yang flashlight lah untuk terang. Okey, kalau korang tengok kat sini, kita ada lampu gaban. Lampu gaban ni, yang ni. Okey, nampak? Siang mungkin agak kurang nampak, tapi kalau malam memang cantik. Okey, function-function dia. Korang tengok. Dia ada double signal. Double signal dia macam ni lah. Memang cantik untuk saya, sebab kalau macam kita in case kita parking tepi jalan, minyak habis ke, tayar pecah ke apa ke, kita boleh pasang lampu ni. Jadi nampak. Inilah function-function dia. Harga dia dalam RM180. Mark guard depan ni, dia bukanlah digunakan standard, tapi digunakan daripada LC V1 custom. Kalau korang tengok, dia boleh masuk jari lah kat sini. Fork lay. Ni orang panggil fork lay. Jenama Pro Taper. Jenama Pro Taper ni, anggaran harga dia dalam RM180. Betul? RM180 ni harga dia. Pro Taper brand dia macam gini bos. So function kat depan dia ni, fork depan ni dengan belakang ataupun mono lah. Belakang mono kan, mono shock. Depan Pro Taper. Kita kena pentingkan benda ni juga tu, sebab bila kita langgar bumping pun, dia jadi sedap. Dia jadi sedap untuk jalan, kita langgar bonggol. Itu yang bagus tu. Okay, benda ni yang paling kita nanti-nantikan. Barang dalaman enjin dia. Ni kita tak boleh nak tunjuk lah, sebab dalam takkan kita nak buka, kita nak bedah. Memang tak boleh. Okey, dekat dalam dia kita gunakan blok saiz 68 jenama Red Leo. Jenama Red Leo saiz 68 besar tu bos. 68. Dia gunakan carburetor dia. Dia masih belum injection, tapi dia masih pakai carburetor. Carburetor dia dia gunakan Hyper Speed. Hyper Speed dia punya saiz dia 34mm pun besar juga. Untuk head motor LC ni, kita gunakan saiz 2326. Kenapa kita pilih 236? Itu kena tanya pemain lah. Dia punya resepi saja ataupun sekali dengan owner. Brand dia kita gunakan Red Leo. Anggaran harga dia RM500. So adalah pengubahsuaian yang dalam senyap yang dia orang buat. Dia punya hasil dia daripada tangan pemain tu sendiri. Dan motor ni kita nanti-nantikan, dia dah pakai piston, saiz piston 68. Cam yang digunakan dalam enjin motor ni, cam ESR. Okey, dalam ni, dalam enjin ni juga ni, resepi dia kita gunakan full bearing brand Ashoka C3. Jenama dia memang kalau untuk barang dalaman enjin memang the best, terbaik. Dan kita gunakan gearbox brand Cardinals. Okey, gearbox brand Cardinals ni, apa-apa barang Cardinals bagi saya memang terbaik. Tapi harga pun memang padu lah. Tapi puas hati tu yang penting. Kita nak pentingkan harga pun kita penting, kualiti penting. Tapi kualiti nombor satu.
benda yang dinanti-nantikan oleh para-para rakyat jelata. Wah, dah macam dalam mat kilau. Okey guys, perkara ni memang kita tak nafikan, kita mesti kena ambil tahu. Sebab ramai yang nak tahu, top speed motor ni ialah 18 ke 19. Laju-laju. Tapi bukanlah 1 km tu kita boleh dapat 18 ke 19. Untuk dapatkan top speed yang panjang tu, untuk jangka panjang, jangka jauh motor ni 5 km. Bayangkan dalam 5 km baru dapat. Tapi ini bukanlah untuk spek owner ni buat untuk buat drag ataupun untuk dapatkan pickup 300 meter ataupun 500 meter. Tapi khas untuk spek highway. Dia suka gunakan motor ni untuk bila jalan ride, jalan jauh-jauh untuk highway, bila dia speed tu dia puas hati lah, dia tahu. Pickup dia tak ada tapi dia punya long distance dia pergi tu. Sebab tu sepoket dia tadi tu size 28. Setiap resepi tu orang tu dia berbeza-beza. Tak semua sama. Walaupun kurang 1 mm sekalipun, kurang 1 inci sekalipun, dia tetap akan berbeza daripada kelajuan dan pickup dia. Terpulang kepada owner. Setengah form kan, dia akan tanya owner dulu. Dia nak macam mana? Mungkin dia nak buat pickup, mungkin dia nak buat untuk back drag, mungkin dia nak buat untuk daily use, daily ride, untuk hari-hari dia nak bawa ulang lek pergi kerja. Tapi ikut kesesuaian seseorang tu. Tak semua sama. Sebab bila dah buat ni, kita kena jaga betul-betul motor ni. Penjagaan minyak hitam dia, kita gunakan brand Extremo. Extremo macam gini bos, memang terbaik. 10-40, sebab motor saya sendiri pun saya guna Extremo. Memang terbaik. Minyak dia tu dalam warna biru, lain macam tu. Tapi itulah cara penjagaan dia. Dan satu lagi penjagaan dia, owner ni cakap dia selalu tukar minyak hitam ni bawah 500 km. So dalam anggaran 300 ke 400 km, setiap kali tu dia akan tukar minyak hitam tu. Dia tak akan bagi lajak-lajak. Yang lajak-lajak tu yang motor tak tahan lama. Itu yang korang kena tahu, betul tak? Nak tahu ilmu cara macam mana kita nak jaga minyak hitam motor ni. Minyak hitam ni ibarat darah dia tu, darah yang mengalir dalam enjin ni. Kepada korang yang nak buat motor ni, korang kena pilih pemain yang betul-betul. Sebab resepi tu semua dekat tangan dia. Kalau owner tu tahu, dia tahulah. Yang tak tahu tu, faham-faham sudahlah, takut kena kencing mah. Takut kena kencing habis. Jadi modal memang kasar tapi puas hati. Sebab apa yang korang kena tahu, penjagaan dia beranggaran dalam RM5,000. RM5,000 tu banyak tu. Apa yang kita tanya owner, dia tukar tu tak adalah sekaligus, tapi dia buat sedikit-sedikit, tapi tak adalah sikit-sikit sangat. Tapi dalam 2-3 kali tukar tu, sekali dyno siap sekali semua dalam RM5,000. Owner puas hati sebab dia dah test. Ini ialah motor kedua dia. Motor pertama dia macam ni juga dihasilkan. Pengubahsuaian ni dia macam nak bagi satu kepuasan tu kepada orang. Apa yang barang dia tukar tu semua dah tertera. Jadi kalau korang tak faham, korang boleh tengok resepi tu, kita akan tulis kat bawah. Ataupun korang akan replay balik video tu. Kepada korang, nasihat saya, bawa motor tu hati-hatilah. Setiap orang dia nak ubah suai motor ni demi kepuasan dia. Tapi kalau untuk nak buka game, nak beribu-ribu tu semua, kalau boleh janganlah. Tak mau macam tu. Guys, thank you so much kepada korang dah tengok video saya daripada mula hingga habis. Jangan lupa subscribe, like, share and comment kat bawah ni. Okay, bye. Assalamualaikum.